Nama gue Kokom. Gue berasal dari Jawa Timur Indonesia. Ini drama Melayu kan? Kok pakai bahasa Indo? Oh bukan sinetron ya? Namaku Kokom. Aku tak tahu kenapa hidup ini terasa kosong dan sepi. Semakin lama aku mengembara, semakin aku hilang arah tuju. Hinggalah pada suatu hari, aku rasa aku telah menemui separuh hatiku yang hilang. Tanpa berfikir panjang, aku membuat keputusan bahwa aku ingin menikahi si dia. Pakcik, sebenarnya saya datang ni ada hajat. Saya nak masuk minang anak pakcik. Boleh, boleh. Tapi pakcik ada syarat. Hantarannya 20K. Kamu nak ke? 20K? Nah, mahal sangat pakcik. Ini dah macam nak jual anak dah ni. Kamu nak ke tak nak? Kalau kamu tak nak, kamu keluar di rumah pakcik sekarang. Apa aku nak buat ni? Dalam keadaan ekonomi yang teruk ni, 20K bukanlah suatu perkara yang mudah bagiku. Aku boleh saja merungut jika aku mahu. Tapi aku rasa aku patut sahut cabaran ini. Aku akan berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa tanpa henti. Aku akan tunjukkan kepada ayah si dia bahawa aku adalah lelaki sejati dan aku betul-betul mahukan si dia. Aku sedar tak ada apa yang mudah di dunia ini. Tapi bagiku, duduk diam dan merungut tidak akan mengubah apa-apa. Cukuplah senyuman si dia yang menghiburkan hatiku dan memberi semangat untukku terus berusaha. Dan si ayah, mungkin dia nampak seolah-olah dia tidak pernah menyukai aku. Namun, aku akan tetap berusaha untuk memujuk hatinya supaya dia berkenan dan merestui hubungan kami berdua. Aku yakin, bukan dia tidak menyukai aku, tapi dia hanya tidak ingin melepaskan anak kesayangannya kepada lelaki yang salah dan tak boleh diharap. Dia hanya ingin memastikan bahwa aku adalah lelaki yang benar-benar layak untuk menggalas amanah dan tanggungjawab yang besar ini untuk menjaga si dia. Inilah harinya. Setelah cukup lama aku berjuang, inilah masa yang akan membuktikan bahwa aku tidak pernah main-main dengan apa yang aku perkatakan. Pakcik, ini dua hantaran 20K yang pakcik minta hari itu. Macam ni lah nak. Nak simpan je duit ni. Pakcik tak nak duit ni. Pakcik cuma nak tengok macam mana anak betul-betul nak kanak pakcik. Pakcik nampak kesungguhan kamu. Itu yang pakcik nak sebenarnya. Ramai pemuda kat luar sana tu, kalau dengar je hantaran tinggi, terus merungut. Bukan nak berusaha, pandai pula bawa keluar anak dara orang malam-malam. Sentuh sana, sentuh sini. Berkapel bertahun-tahun, wong suruh halalkan tak nak. Papa, mama, I love you, you love me. I bunting, you lari. Betul tu pakcik. Sebab tu saya berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan anak pakcik. Kalau wah hantaran tu tinggi, pujuklah elok-elok. Belajarlah ambil hati. InsyaAllah lembut hati orang tua tu. Jadi kiranya pakcik setujulah kami menikah ya. Pakcik setuju. Yeay. Masih lagi mengganggu? Perlukan extra income? Jana pendapatan bersama Crunchies. Sertai kami sekarang di Facebook dan Instagram. Jadi pakcik, memandangkan pakcik dah setuju, rasanya bila kita nak langsungkan pernikahannya? Sabar dulu, tu baru pakcik. Ceritanya makcik kau ni. Kamu dah ada rumah ke? Apa aku nak buat ni?